Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Imam Arifin. Dan di depan saya sudah tersedia sebuah mobil keluarga yang nyaman, mewah, fiturnya lengkap, dan harganya murah. Ini dia Kia Carens 2 manual tahun 2005. Oke, ini dia Kia Carens 2 manual tahun 2005. Sebuah mobil keluarga yang nyaman, mewah, fiturnya lengkap, harganya murah, pajaknya juga murah. Dan pada video ini kita akan review detail Kia Carens 2 manual 2005 ini. Pastinya di akhir video saya akan informasikan harga cash, harga kredit syariah, serta spesifikasi dari mobil ini. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai. Oke, dari bagian headlamp, mobil ini dilengkapi headlamp berbahan mica kristal multi reflektor. Headlampnya masih bagus dan juga utuh ya. Kemudian di bagian bawah ini dilengkapi dengan fog lamp. Dan di bagian tengah dilengkapi grill yang simple, sederhana tapi elegan dengan aksen chrome dan logo Kia di bagian tengahnya. Dan ini dia bagian mesin dari Kia Carens 2 manual 2005. Mobil ini dilengkapi mesin berkapasitas 1800 cc injeksi, mesinnya DOHC ya. Dan yang saya suka dari mesin Kia Carens ini sudah ada covernya, jadi bagian mesin rapi banget. Ruang mesin dicat dengan sewarna bodi. Dan untuk bagian upfront ini masih orisinil ya, kondisinya normal, bagus, dan tidak ada bekas laka. Dan untuk bagian kap mesin ini juga masih orisinil dengan peredam di bagian kap mesinnya. Dan mobil ini dilengkapi ban dengan profil 185/65 ring 15. Velgnya masih orisinil, rem depan menggunakan cakram, bannya juga masih tebal. Di bagian samping, mobil ini sudah dilengkapi dengan side body molding sewarna body dan ada tambahan aksen kromnya, masih orisinil juga. Dan untuk bagian fender ada lampu sein. Spionnya dicat dengan sewarna bodi. Dan untuk bagian kaca juga masih orisinil ya. Rata-rata Kia Carens yang saya temui bodinya bagus, kacanya juga masih utuh dan ori rata-rata. Kemudian untuk handle pintu model cungkil dengan warna krom. Dan ini tampilan dari door trimnya. Di sini bahannya hard plastik solid. Kemudian ada bahan fabric, ada power window di keempat pintu. Electric mirrornya juga ada dan ini masih berfungsi normal. Di bawahnya ada door pocket, cup holder, dan juga speaker. Interiornya masih orisinil. Untuk joknya tiga baris menghadap ke depan ya. Masih utuh, masih bagus, bahkan ada armrestnya. Karena ini tipe SE, tipe tertinggi. Dan ini dia bagian interior dari Kia Carens 2 manual tahun 2005. Kita nyalakan dulu mesinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di startup langsung nyala. Kita nyalakan AC-nya ya. Ini cuacanya panas soalnya. Nah, alhamdulillah AC-nya dingin. Untuk setirnya masih orisinil dan ini setirnya enteng banget ya. Power steeringnya normal. Setirnya palang 4, ada logo Kia di bagian tengahnya. Di bagian kanan ada tuas untuk mengatur lampu. Dan bagian kiri ada tuas untuk mengatur wiper. Speedometernya masih orisinil dan normal. Kilometernya 203 ribuan. Untuk mobil tahun 2005 ini adalah kilometer yang standar. Di sisi kanan ada kisi AC. Di bawahnya ada tombol untuk menyalakan rear wiper dan rear washer. Di bagian tengah ada tombol hazard ya, ini dia. Kemudian di sini ada sepasang kisi AC, ada audio touchscreen. Kemudian di sini ada tombol rear defogger. Ini tombol fog lamp dan ada knob untuk mengatur AC serta ada tombol-tombol pengaturan AC dan ventilasi udara. Di bawahnya ada ruang penyimpanan terbuka dan ada laci penyimpanan tertutup ya. Tuas transmisi manual 5 percepatan masih orisinil.
Kemudian di sini ada hand rem, ada lighter, dan ada sepasang cup holder ya. Dan ini ada armrest. Armrestnya ada dua. Jadi untuk penumpang depan dan driver dapat armrest. Pastinya nyaman banget. Di sisi kiri ada kisi AC dan ada laci penyimpanan tertutup. Ini layout dari door trim, pintu penumpang depan. Kemudian ada safety belt yang bisa diatur naik turunnya. Ada hand grip model retract ya. Kemudian ada sun visor yang dilengkapi dengan cermin. Di sini ada tempat untuk menyimpan kacamata. Ini dia. Nah, masih normal. Kemudian ada sepasang lampu baca, jam digital, dan spionnya day and night view. Pada bagian driver di sini ada sun visor yang dilengkapi dengan cermin. Nah, overall kondisi pada bagian kabin mobil ini masih oke banget. Masih bagus dan terawat dengan sangat baik. Dan selanjutnya ini dia bagian jok baris kedua ya, dan jok baris ketiga. Ini tampilan dari door trimnya. Di sini bahannya hard plastik solid, sama ada power window, door pocket, dan ada speaker. Untuk joknya masih orisinil, bahannya fabric, ada armrestnya juga. Kemudian ada headrestnya, dan ini pelipatannya 50%, 50%. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, ini layout dari door trim, penumpang tengah ya, atau belakang. Ada safety belt, kemudian hand grip model retract. Kemudian ada lampu baca di sini. Dan ini dia layout dari dashboard Kia Carens 2 manual tahun 2005. Nah, untuk jok baris ketiga tampilannya seperti ini. Ini pelipatannya juga 50-50. Ada headrestnya ya. Ini headrestnya cuman dilepas saja, belum dipasang pemirsa. Nah, kemudian di samping kanan, samping kiri ada cup holder. Ada safety belt juga di bagian belakang, dan ada lampu baca. Jadi fiturnya lengkap banget dari depan sampai belakang. Dan ini dia bagian belakang ya, ada spoiler. Kaca belakang masih ori, ada rear defogger. Kemudian untuk stop lampnya, ini masih orisinil. Ini ada retakan, cuman aman karena sudah diberikan cutting stiker. Di sini ada rear wiper, high mount stop lamp, rear washer, dan ada logo Kia serta emblem Carens 2. Nah, ini Kia Carens tipe tertinggi ya, tipe SE. Jadi ini ada stikernya. Di sisi kiri stop lampnya masih utuh, masih bagus. Dan ini bagian bagasi dari Kia Carens 2 manual 2005. Nah, untuk ban serep berada di bawah sini. Cuman kalau mau ngecek ban serep ini harus dilipat ke depan ya. Jadi keterbatasan saya karena saya pegang HP satu dan satu tangan saya agak repot. Tapi yang pasti secara keseluruhan untuk bagian lantai masih utuh, tidak ada keropos. Oke, jadi Kia Carens 2 manual tahun 2005 ini dijual dengan harga Rp60.900.000 dan masih bisa nego. Untuk kredit syariah, DP minimalnya adalah Rp21.500.000, angsurannya Rp1.620.000 kali 3 tahun, kemudian Rp2.167.000 kali 2 tahun, dan Rp3.808.000 kali 1 tahun. Spesifikasi dari mobil ini, bodi kaleng utuh, kemudian catnya masih orisinil spek ya, interior orisinil, AC-nya dingin, kaki-kakinya oke, mesinnya oke, dan nomor polisinya plat D, pajaknya masih hidup ya. Insya Allah secara keseluruhan mobil ini siap pakai dan kondisinya memuaskan. Jika Anda minat, langsung hubungi saya supaya bisa memilikinya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.